Boleh, karena bahwa terjadinya cabang daripada para rasul, daripada boleh. Daripada boleh dan pula bermula Faya tali ala mayyaza yajua li anna bi waman yasa yatasa lahum wa fi haqli wa ma yazuzu alayhi walladhi zalika alayhi nyan ต้องกูนะนะมะเร็งเกื้องกูอ่ะมะเร็งเกื้อมันขึ้นนะยังมะเร็งเกื้อมันขึ้นนะตลาดขึ้นนะรัสูลอะลัยฮิสสลามุวัสสลามุอะลัยลิสสลามิลิสลาติว่าเบื้องเล่นอะไรนั่นปวดลำอ่ะว่าว่ามามามาตาลิมามาตาบีฟาหูฟาฟาดีรามุลิลิลิอาวะบะอุมวะลวะลาวะวะลาJasa indah tak kau tahu. Kau ye tu ayuh. Yang buat mana le? Dan bermula ada pun adapun bermula pembagian yang kedua dan yang bermula ianya pembagian yang kedua itu segala nabi. Diatur barang-barang yang baginya barang-barang segala barang-barang yang mustahil pada haknya. Barang-barang yang
तू कहा जाना पुले Alah. Oh, doa tu kau tu. Penutup padang item berkat. Kenyo. Tuan nak mana? Ha? Du? Yaden ni. Dan telah berkata Allah Tul Yaden pada ketika itu salam oleh Nabi SAW daripada dua rakaat daripada mayang duhu. Adakah aku kasar akan mayang ataupun aku lupa ya Rasulullah? Dah. Atas demikian tersebut adalah wajib bagi para rasul tersebut memiliki sifat khotanah, karena bahwa sesungguhnya jikalau sifat khotanah tersebut ternafi daripada mereka para rasul, pasti para rasul tersebut tidak mampu memberikan atau mendirikan hujah di atas musuh-musuh mereka yang meminta hujah tersebut. Artinya para rasul tersebut tidak mampu untuk memberikan hujah di atas mereka, dan itu mustahil bagi para rasul. Karena li Allah Ta'ala berperintah li rasul untuk baik di kubuk-kubuk yang keji ataupun kubuk yang hanaga. Maka menyokal lagi, maka itu ta'yinlah. Buku-buku yang dilakukan oleh rasul-rasulnya ialah buku-buku yang ber. Dan buku-buku yang berinya adakala buku yang wajib ataupun sunnah. Dalam hanjut pada rasul-rasul yang mengerjakan buku-buku yang harim ataupun buku-buku yang wajib dan buku-buku khilaf Allah. Dalam perbuatan, tipi perbuatan para-para rasul yang berputar di antara wajib dan sunnah. Artinya ialah ni rasulnya nekubut titik buku yang wajib ataupun sunnah. Dalam ni rasulnya hanya nekubut buku yang mubah. Maka seandainya ni rasul sabit dari rasul itu salah dan salam oleh itu demam wajib oleh jujur, dan bermula dengan yang jujur itu suai khabar mereka rasul bagi kejadian. Sekalipun ada yang khabar itu sekira-kira itu ke mereka rasul, seperti mana barang pada perkataan Nabi SAW bermula tiap-tiap demikian itu tidak adalah bagi barang yang berkata oleh Tun Yadeh ketika salamnya Rasul SAW daripada yang dimana salamnya Rasul daripada dua perkataan daripada sebayang duhur. Adakah engkau kasar akan salat ataupun engkau lupa wahai Rasulullah? Jadi bahagian keduanya juga tentang kenabian. Kenabian dan kebegahan filem ini dan bahagian keduanya mencukupi wajib bagi nabi, yang mustahil bagi nabi dan yang jaiz bagi nabi. Jadi yang kepun adalah yang wajib pada hak rasul, dan jadi yang kepun adalah wajib pada hak rasul oleh sifat siddiq, iaitu sifat jujur. Pun yang kedua dengan sifat jujur iaitu
sesuai khabar Rasul bagi dan makan dan minum. Tapi nak hidup mana lebih? Rupanya nak hidup mana lebih dan mampu. Nak hidup mana lebih? Mak bakal main dengan anak ni bakal? Kau. Pakai jadi hidup mana lebih? Wal jaizu. Ngingit tak? Dan boleh pada hak yang mereka rasa tapi dah ada mereka yang itu salah dan salah. Apa makna lah? Nabi jaiz. Nabi jaiz. Memberikan itu sifat kemanusiaan yang membawaki sifat kemanusiaan tersebut kepada kurang martabat yang tinggi. Okay, contoh sakit. Apakah jid membawa ke tempat-tempat yang tinggi? Membawa ke kurang dari tempat-tempat yang tinggi? Buka tu lah, buka tu lah. Ada kurang. Nabi Jaiz bersifat basyariah. Makan, minum, takit. Cuma sifat basyariahnya yang takit-takitnya kiban hidup manusiaan. Memnya hidup bak Nabi. Hei Jaiz, siapa nak mungkin dan ke? Jaiz, gimana boleh? Gimana mungkin Jaiz? Kak, kau Muhammad Kusyairi. Kak, kan you? Hei, kak, boh, mana you? Bukannya mana mana? Oh, terdengar lah. Muka ada ah. Tiga ada pukul apa? Tiga ada pukul. Habis pen muka kita lanjut. Bagi siman-siman yang hudib Yaman akan mereka itu dan yang sampai akan demikian berita dengan cara tawatir bagi silain siman-siman yang udip pada masa mereka itu rasul. Kaja surah itu. Jadi dalil di atas sedemikian boleh terjadi sakit. Ya, sakitnya maksudnya sifatnya baharu basyariah kelakuan manusia. Seperti manusia-manusia biasa. Yang jid jid terjadi sifatnya
Ha. Surah yang bahawa wajib pada hak rasul oleh amanah. Ha. Kenapa kan yang mudahan? Tak dengar apa? Dia dua buat saja. Muih kena, grok kena. Oh, dah pergi je ke? Abi ya. Saja wallah. Ma bagi telah intiman no. Maka je sifat yang muno ba mereka rasul. Oh, sebab terjadi sifat ba mereka rasul no kerana nas buat dalil siapa di atas boleh kerana kalau ujungnya terjadinya sifat mencabang daripada mencabang apa yang betul lah. Dali hati boleh terjadi sifat barasul sifat masyariah dengan dipersaksikan dengan mereka rasul. So tu mayan saksikan siman-siman contoh simannya buno semasa hudib nyaman sajan mohon Rasulullah akan mereka rasul. Kau betul. Beli mana tu Raji? Yang bahawa urung yang saksikan sifat pencariahnya urung yang hudib matana Nabi dan sifat jariahnya itu boleh gap dengan cara tuan temu kena kena apa kena pegah apa ni kan mat-matan lah ha? Mat-matan yang nak kena lewat yang matan apa yang masuk je mesti sifat bacari apa sifat jariahnya pulang
Nampak tipet nak nakkan. Yang mana fi'il tersebut menunjuki di atas tuntutan. Hmm. Dan hutubuhan. Hmm. Lanjut yuk. Tuntutan. Hmm. Atau perintah. Hmm. Dan lo fi'il amarnya menerima yang mukhatabah. Berarti sahitan yang mukhatabah Pak Ji. Hmm. Ya, contoh. Qawmi dan idrubi. Adapun sebagian daripada fi'il amar. Mak qawmi bukan saja yang juga saja nak fi'il amar. Kita mong ya. Mak qawmi fi'il amar. Ya. Hmm? Ya. Hmm. Baik damang yang musabah. Hmm. Adapun sebagian daripada fi'il amar lam iaitu hatin dan ta'ala. Jadi pembagian daripada kalam lam iaitu huruf. Hmm. Hurufnya adalah dari isim dan dari fi'il. Pada diri huruf tersebut. Hmm. Okay, contoh hal dan fi dan lam. Hmm. Okey. Kena abe. Abe yang aku. Betul ya? Betul. Pepe yang dorek di Arab boleh bina. Nyambak lagi dong. Eh, aku lalu aku makan lagi ke lalu nanyong. Pepe yang dorek. Hmm. Kalau kita kau le. Pakai ni tak benar eh? Oh, gubina aku. Pakai gubina? Karena lupa nguru. Nah. Itu lupa nguru mak gubina benar eh? Terima kasih.